Pasangan suami istri ini memang cukup fenomenal. Sang suami, Nazaruddin, selalu ditunggu nyanyiannya, baik di dalam maupun di luar persidangan. Sementara sang istri, Neneng Sri Wahyuni, sempat jadi buronan saat kabur bersama sang suami. Keduanya bertemu Kamis siang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Nazaruddin menjadi saksi bagi terdakwa Angelina Sondakh dalam kasus dugaan penyelewengan dana pembangunan Wisma Atlet. Sementara Neneng bersidang atas kasusnya sendiri terkait proyek pembangkit listrik tenaga surya PLTS Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2008. Dalam kesaksiannya, Nazaruddin menyebutkan ada dana 15 miliar rupiah yang disiapkan Nazaruddin untuk pemenangan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Pernah ya, Mulia? Pernah. Untuk apa? Diperintah Ketua Fraksi untuk mengenalkan. Siapa Ketua Fraksi pada waktu itu? Mas Anas. Iya, diperkenalkan. Untuk apa diperkenalkan Mindo Rosalina dengan terdakwa ini? Perintah Mas Anas biar Rosa komunikasi intens dengan Bu Enji, itu perintahnya. Bu Enji tidak ada cerita bisnis waktu mengenalkan Rosa, hanya mengenalkan Bu, ini Rosa. Nazar juga menyebutkan Angelina Sondakh memberikan dana senilai 5 miliar rupiah yang dibagi dalam 3 tahap untuk membantu pemenangan Anas Urbaningrum. Sedangkan tiga sumber lainnya, Mirwan Amir memberikan 5 miliar dari proyek Hambalang, mantan Ketua Komisi 10 DPR memberikan 1 miliar dari proyek Hambalang, dan 4 miliar dari proyek Kemendiknas pada 4 universitas. Dari Jakarta, Evri Purba dan Ivan Harnas melaporkan.